Hari Kamis ngumpul bareng, mau bukber bareng teman-teman. Aku kangen banget masa-masa itu. Masa dimana aku gak dipusingin sama yang namanya tuntutan hidup, kewajiban, dan biaya. Masa yang dimana di pikiranku hanya having fun. Aku gak pernah merasa keadaanku jelek sekarang. Tapi gak salah menikmati masa-masa dahulu. Turnback Ramadan. Ini Iyo, temen aku dari kecil. Dari semenjak aku ikut paman aku di kota. Ya, kita satu kampung. Dulu, saat kami musim Tamiya, dan saat itu aku lagi nyemprot dinamo. Kemudian, aku tak bawa uang sama sekali. Tiba-tiba ada seorang yang ngasih uang 500 untuk membayarnya. Iya, dia Iyo. Ini Faujan, anak Pak Haji, anak orang kaya di antara kami. Orang baik dan tidak sombong. Gayanya cool, dia keren. Dia banyak disukai cewek-cewek. Di antara kami, dialah yang paling top. Ini Ego Sanjaya, orang yang paling jahil di antara kita. Dulu temen aku pernah dikerjain dia sampai nangis. Ya, namanya itu ya aku lupa. Pokoknya ada. Dulu kami pernah satu ngaji dengan dia dan dia sempat ngerjain Yoyong namanya. Ya, dia ngaku sebagai Ipit. Sampai-sampai Yoyong nangis karena dikerjain Ego Sanjaya. Gimana guys? Keren bukan? Adit R.A. Ditya Dika. Orang jomblo tapi ganteng. Iya, dia adalah salah satu teman yang baik di antara kita. Tapi setiap kami kumpul, dialah orang yang paling lambat kalau kumpul. Namanya juga Adit. R.A. Ditya Dika. Dan ini aku, Jet Miko. Orang yang ingin merekam semua kenangan indah itu di dalam sebuah memori, di dalam sebuah visual agar bisa dilihat anak cucu kita. Dan inilah aku. Buat aku, masa-masa sekolah itu masa yang paling indah. Masa dimana kita mendapatkan sahabat, masa dimana kita bisa melakukan hal sesuka hati. Tapi tak selamanya kita bisa melakukan hal yang sama. Ada masa di mana kita hanya bisa menceritakan kembali kenangan indah pahit kita. Jadi, selama kita bisa melakukan hal bersama sahabat, nikmatilah. Karena ada saatnya musim hidup kita berubah dan hanya kenangan tersisa yang bisa kita nikmati. Kenangan berkesan jika kita tahu cara mengisinya. Kenangan aku berkesan karena mereka ada untuk aku. Aku juga harus ada untuk mereka. Karena itu, kami abadikan momen kami bersama Instagram.